Suasana riuh penonton bergema saat pertandingan perdana e-sport Mobile Legends berlangsung di Stadion Hoki Indoor Goyobaru Sentani, Kabupaten Jayapura. Ajang eksebisi e-sport Mobile Legends mempertemukan tim Sulawesi Utara melawan Jawa Barat pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua cukup menyedot animo masyarakat. Ketua Umum dan Harian PBSI Kota Manado, Sekretaris Umum mewakili pengurus e-sport Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, tiga ofisial serta masyarakat Sulut di Papua turut menghadiri pertandingan tersebut. Pertandingan e-sport Mobile Legends ini berjalan cukup alot, di mana kedua tim harus menjalani tiga babak untuk menentukan pemenang dari laga tersebut. Tim Jawa Barat sempat unggul pada babak pertama, namun peserta e-sport asal Sulawesi Utara mampu membalikan keadaan di sesi kedua dan memenangkan pertandingan di tahap selanjutnya. Dengan kemenangan ini, tim Sulawesi Utara berhak masuk ke semifinal, sedangkan Jawa Barat dinyatakan gugur. Kemenangan ini sesuai harapan PBSI Provinsi Sulawesi Utara, di mana pengurus e-sport berupaya menggali potensi putra-putri Sulut dengan melaksanakan berbagai ajang eksebisi di Kota Manado dan sekitarnya. Kami dari Sulawesi Utara menargetkan penuh untuk PON kali ini, karena ini dalam sejarah e-sport bisa masuk dalam PON. Sulawesi Utara langsung memberikan target penuh untuk PON kali ini dalam nomor pertandingan Mobile Legends, dan juga pasti kami menargetkan untuk bisa mendapatkan medali emas untuk Sulawesi Utara. Christian Yokung berharap pembinaan berkelanjutan dapat terus dilakukan pengurus ESI agar pemuda asal Sulawesi Utara dapat mengharumkan Provinsi Sulut pada ajang e-sport seperti kemenangan hari ini atas tim Jawa Barat. Menanggapi hasil yang diraih tim Sulut, Ketua Umum PBSI Kota Manado mengaku bangga atas prestasi yang berhasil dicapai pada ajang eksebisi PON 20 Papua. Divisi Mobile Legend yang pada hari ini tembus semifinal, dan dari kepengurusan kami, dari sebelum kami ke Papua, memang sudah banyak sekali persiapan dan juga kualifikasi kami dari Kota Manado, karena memang kebetulan player semua dari Kota Manado, yang domisili di Kota Manado. Jadi saya selaku Ketua PBSI Kota Manado mensupport penuh dalam hal ini, saya mensupport mereka untuk memberikan semangat agar atlet-atlet kami yang memiliki potensi dalam memiliki potensi untuk membanggakan daerah kami. Sementara peserta e-sport Provinsi Sulawesi Utara pada ajang eksebisi PON 20 Papua merupakan putra-putri asli Manado. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.